Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Pernah nggak kamu menonton pertunjukan sirkus hewan? Rasanya pasti menyenangkan ya, melihat hewan-hewan melakukan aksi yang tak biasa. Tapi kalian pernah mikir nggak sih, gimana perasaan hewan-hewan itu? Apakah hewan tersebut memang ingin melakukannya atau malah terpaksa? Kalau emang terpaksa, sedih juga sih ya. Nah, berikut ini hewan populer telah merangkum 5 hewan yang sering dipaksa melakukan pertunjukan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Hewan Populer. Lima, ikan paus. Jika kamu pernah berkunjung ke SeaWorld, mungkin kamu tak asing lagi dong ya dengan pertunjukan ikan paus. Ikan paus yang berputar di udara dan tampil dengan trik penuh energi demi para penonton. Namun ada peristiwa kurang mengenakan nih yang pernah terjadi di sebuah SeaWorld di Tenerife, Spanyol. Seekor ikan paus bernama Morgan di taman hiburan itu menunjukkan perilaku aneh setelah melakukan pertunjukan. Tiba-tiba saja Morgan keluar dari air dan selama lebih dari 10 menit hanya berdiam di tepi kolam. Para aktivis peduli satwa meyakini hal itu adalah tindakan percobaan bunuh diri. Nah, for your information nih, paus memiliki bobot tubuh yang sangat ekstrim. Paus ini bisa bertahan dengan bobot mereka yang begitu berat, dikarenakan bobot mereka ditopang oleh tekanan air. Nah, jika paus ini berada di permukaan laut sangat lama, maka itu bisa mengakibatkan organ dalam mereka rusak. Oleh karenanya, paus nggak bisa berada di luar permukaan air dalam waktu yang lama. Morgan sendiri sebenarnya adalah paus yang ditemukan di sebuah perairan Belanda dalam keadaan kurus. Lalu Morgan ini dirawat hingga sehat, tapi bukannya dikembalikan ke alam liar, Morgan malah dipaksa untuk melakukan pertunjukan. Sedih juga ya. 4. Gajah. Salah satu hewan yang seringkali menjadi primadona di kebun binatang adalah gajah. Tapi sayang, karena banyak disukai masyarakat, gajah ini malah seolah dipaksa untuk melakukan pertunjukan hiburan demi keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan gajah itu sendiri. Seperti kasus yang terjadi di kebun binatang Phuket, Thailand. Mirisnya nih, seekor bayi gajah yang disebut sebagai Dumbo di dunia nyata tutup usia setelah dipaksa menari untuk menghibur pengunjung. Menurut laman The Independent, seperti yang dikutip grid.id, Dumbo dipaksa menghibur para pengunjung sebanyak 3 kali sehari. Video menarinya pun telah menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Dalam video tersebut terlihat Dumbo dan 2 gajah dewasa lain menggerak-gerakkan kepala mereka mengikuti irama lagu. Para pengunjung pun nampak tertawa lepas, terhibur dengan aksi gajah-gajah itu. Mereka tidak menyadari kalau Dumbo beberapa kali menghisap belalainya sendiri, pertanda stres. Sebelum mati, kondisi tubuh Dumbo memang terlihat sangat kurus, bahkan tulang tubuhnya sampai nampak. Dumbo pun akhirnya tutup usia akibat cedera setelah kakinya sempat terjebak di lumpur. Kasihan banget ya. 3. Beruang kutub. Seperti namanya, beruang kutub adalah hewan yang hidupnya jauh di wilayah kutub utara, termasuk Arktik. Tapi ada juga nih beruang kutub yang jadi sasaran hewan pertunjukan sirkus. Beruang kutub ini dipaksa menyanyi dan menari di sebuah pertunjukan sirkus di Rusia. Terlihat di video yang beredar, pelatihnya bernama Yulia Denisenko membuat beruang-beruang ini menari dan menyanyi di depan mikrofon. Yang bikin kasihan nih, mulut beruang ini dipasangi kawat sehingga membuat beruang ini susah untuk membuka mulutnya. Burung ini juga diarahkan untuk berjalan dengan kedua kakinya layaknya manusia. Padahal nih ya, di habitat aslinya, cara berjalan beruang kutub ini nggak seperti demikian. Kasihan banget kan? 2. Beruang rajo. Setali tiga uang dengan beruang kutub tadi, beruang yang satu ini juga menjadi korban pemaksaan untuk melakukan pertunjukan. Beruang yang diberi nama Rajo ini hidup menyedihkan, menderita kesakitan, dan dipaksa menari untuk turis di India. Kalau kamu melihat kondisi Rajo saat itu, dijamin deh, kamu bakalan sedih dan kasihan banget. Pasalnya beruang penari terakhir itu terlihat menggeliat kesakitan dengan moncong di mulutnya. Layaknya ratusan hewan lainnya yang dipaksa bekerja, beruang itu dipasangi tali pada bagian mulutnya hingga menyebabkan luka. Duh, kasihan banget ya. Syukurnya nih, setelah kekejaman itu terungkap, Rajo dibebaskan dan kini diperlakukan seperti hewan pada umumnya di rumah barunya. Rajo dirawat di pusat penyelamatan Banerjeta Bior di India Selatan.
Beruang Raju kini menghabiskan hari-harinya dengan bahagia. Raju memanjat pohon, mencari makan, dan berbaring di bawah sinar matahari layaknya hewan-hewan di alam liar. Satu, singa. Singa si Raja Hutan. Yap, gelar itu memang rasa-rasanya patut diberikan kepada singa. Singa ini pun ditakuti oleh banyak orang dan juga manusia. Namun hal itu gak bakalan terjadi sama singa-singa berikut ini. Bukannya takut, yang ada kalian bakalan kasihan banget melihat singa-singa ini, percaya deh. Pasalnya nih, singa-singa ini dipekerjakan sebagai anggota sirkus keliling di Peru. Bahkan salah satu singa tersebut pun harus kehilangan sebelah matanya karena pemaksaan itu. Kasihan banget kan? Beruntung singa-singa itu telah diselamatkan ke sebuah pusat rehabilitasi untuk menikmati kehidupan yang baru. Singa-singa yang telah diselamatkan itu kemudian dibawa ke Peru dari Kolombia dan Argentina. Jumlah singanya ada banyak juga loh. Tepatnya ada 44 singa yang akan dibawa ke Wild Animal Sanctuary di Denver, Colorado. Kita doakan aja ya, semoga di rumah barunya singa-singa ini dapat hidup sehat dan bahagia tanpa ada pemaksaan lagi. Itu dia 5 hewan yang sering dipaksa melakukan pertunjukan versi channel Hewan Populer. Menurut kamu, dari kelima kondisi hewan tersebut, hewan mana nih yang paling kasihan dan menyayat hatimu? Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer.